Hai, balik lagi bareng aku Hanat. Kali ini aku mau berbagi informasi tentang gimana sih cara apply job atau campaign di Any Creator, atau kalian biasanya nyebutnya di Casting Asia. Jadi sebelumnya pastiin dulu kalian udah punya akun di Any Creator yang kalian bisa daftar dengan cara mendaftarkan via Facebook, Twitter maupun YouTube. Kalau kalian bingung daftarnya gimana, kalian bisa cek video sebelum ini ya. Nah, berhubung banyak yang nanya gimana sih cara apply jobnya, kok aku udah daftar tapi belum ada campaign yang masuk. Oke, for your information teman-teman, kalau pertama kali daftar, kalian emang nggak bisa langsung dapat campaign atau bisa lihat campaign sebelumnya. Karena emang kayak gitu ya peraturan dari Casting Asia atau dari Any Creator. Jadi teman-teman mendaftar dulu, nanti sekitar biasanya sih paling cepet semingguan ya, itu kalau ada campaign pasti kalian bisa dapat informasinya melalui email ataupun melalui websitenya. Nah sekarang aku mau ngajakin kalian langsung ke Any Creator. Ini aku mau sign up menggunakan Facebook ya, bukan login ya. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian gimana kalau daftar Any Creator melalui Facebook kayak gitu ya. Ini kelas balik aja, singkat ya. Di sini kalau kalian baru pertama kali daftar, kalian bisa mendapatkan informasi seperti ini. Ini aku edit setting dulu ya, karena aku udah punya akun di Any Creator. Nah, di sini kalian tadi aku mau ngajakin ke kalian kalau pertama kali daftar di Any Creator menggunakan Facebook ya. Ini kalian tinggal centang-centang aja fanpage-nya yang udah terhubung Instagram bisnis dengan Facebook kalian. Kalau udah next aja, kalian tinggal pilih biru-biru semua ya, dibikin biru-biru semua ke kanan. Nah, kalau ini berarti kalian udah berhasil masuk ke Any Creator-nya. Nah, klik OK. Dan nanti akan mengarahkan kita ke akun Any Creator kita masing-masing. Jika kalian mengalami kendala, emang sekarang lagi agak susah-susah gampang ya di Any Creator buat bikin akun di sana. Nah, ini adalah profil Any Creator milik aku ya, teman-teman. Nah, di sini ada informasi lengkap ya. Nah, kalau udah nih, gimana sih cara apply job atau campaign di Any Creator? Nah, langsung aja aku akan mengarahkan ke bagian search job. Nah, di sini udah ada campaign, beberapa campaign nih, 1, 2, 3, ada 3 campaign. Nah, aku mau ngasih tahu gimana cara daftar atau joinnya di campaign-campaign yang masih ada budgetnya nih, teman-teman. Ini contoh yang masih ada budgetnya dan masih berlangsung adalah Supermi gara-gara Ahsoka. Coba kita lihat, ternyata di sini keterangan campaign statusnya over budget. Jadi kita kembali cari campaign yang masih berlangsung dan budgetnya masih ada. Dan ini ada Lactacid Baby Mother's Day. Nah, di sini. Nah, di sini ya udah ada keterangan briefnya, budgetnya, terus campaign ongoing ya, masih ongoing, jadi masih berlangsung sampai tanggal 13 Januari 2021. Kalian bisa baca term and condition ya, briefnya. Di mom influencer ya, di sini ternyata yang dibutuhin ada mom influencer yang memiliki anak batita sekitar 0-3 tahun. Kuota campaign ini hanya untuk 200 influencer. Pokoknya teman-teman kalau apply job di Any Creator, ini harus benar-benar baca briefnya sampai benar-benar benar, dan jangan sampai salah. Ini produknya, contoh produknya dan contoh fotonya. Pokoknya jangan sampai fotonya nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Pokoknya yang sesuai sama brief dan contoh yang udah dikasih sama pihak Any Creator-nya. Kalau udah nih, ada di bagian kanan atas tulisan join now. Join now ya. Kalian tinggal klik aja untuk bergabung.
Nah, jika kalian udah klik, maka akan muncul kotak choose an account to join. Berhubung akun aku ini bukan akun mom influencer ya, karena aku juga belum menikah dan juga belum memiliki anak, makanya tidak sesuai sama brief ya. This account doesn't match the condition. Jadi emang gak sesuai sama yang diminta dari any creatornya. Kalau kalian adalah mom influencer dan berhasil muncul kotak kayak gini dan gak ada keterangan doesn't-nya kayak gini ya, kalian tinggal klik aja next, next, dan next. Pokoknya nanti sampai kalian berhasil menghubungkan kembali akunnya, nanti campaign ini itu akan masuk ke sini nih teman-teman. Campaign ini akan masuk ke your job, di tab your job. Nanti akan masuk ke progress, di progress yang ada tulisan join kayak gini. Ini berhubung di progress kosong ya, jadi aku mau contohin yang di bagian finish. Ini nanti kalau kalian berhasil apply jobnya itu akan muncul tulisan joined, berarti berhasil bergabung. Tinggal kalian upload foto aja sesuai sama brief dan kasih hashtag yang ada di brief juga. Nah, kalau kalian udah muncul nih dan campaign-nya udah berakhir, terus campaign kalian ini ya, job kalian itu memunculkan view report di bawahnya seperti ini. Ada nominalnya, ada like, dan statusnya approved, berarti kalian berhasil mendapatkan nominal dari campaign tersebut yang nantinya akan masuk ke payment tertunda, pendapatan tertunda. Kalau kalian nggak berhasil, ini contohnya kayak punya aku ya, ini udah berakhir tapi masih statusnya tergabung tapi nggak ada view reportnya, ini berarti gagal untuk dapetin pembayaran atau nominal yang ada di campaign tersebut. Udah deh, kayak gitu aja teman-teman. Jadi dari search job, pilih campaign-nya dan join now. Nanti dari join now akan masuk ke progress. Nanti di progress jika selesai ya, nanti akan masuk ke bagian finish. Pokoknya kalian juga selalu lihat email, pantau email, karena any creator itu kalau ada campaign selalu ngirimin atau nginformasiin via email. Jadi semacam kayak spam ya, tapi ya gak apa-apa sih, karena spamnya itu bersifat menginformasi kalau ada campaign terbaru di any creator. Ya segitu dulu sih sebenarnya penjelasan cara atau tutorial apply job di any creator. Mudah banget kan teman-teman? Sekarang kalau kalian masih bingung atau masih gak bisa nih daftar di any creator, kalian bisa komen di video ini kenapa gak berhasil, atau kalian bisa chat di Facebook atau Instagram aku ya. Feel free buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.